Hai semua, selamat datang di channel aku Ananti Schreiber. Di video kali ini, aku dan suamiku lagi mengunjungi Masjid Biru yang ada di Istanbul. Ini adalah keadaan di dalam Masjid Biru. Kenapa masjid itu dibilang Masjid Biru? Karena jendela masjid tersebut itu berwarna biru. Bangunannya sangat unik ya. Masjid ini kurang lebih 500 tahun lamanya. Ini keadaan dalam masjid dan ini keadaan di luar masjid. Bangunannya sangat unik dan indah. Kemudian kita melanjutkan perjalanan untuk melihat Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia ini terdiri dari 1500 tahun yang lalu. Konon kabarnya ini dulunya itu adalah sebuah gereja. Untuk datang ke sini, kalian harus membayar sebesar 25 euro, setara dengan 400 ribu rupiah. Dan ini adalah keadaan di atas lantai. Untuk non-muslim, kalian boleh datang melihat masjid tersebut, tapi untuk naik ke atas. Sedangkan di bawah, itu untuk orang Islam yang mau beribadah. Kita sebagai non-muslim tidak boleh untuk datang ke bawah. Ini adalah lukisan pada zaman dahulu ataupun lukisan 1950. 1500 itu adalah Yesus. Dan ini adalah keluar ruangan. Jadinya aku ingin melihat masjid yang ada di bawah. Ini adalah kita boleh datang ke sini jika kalian muslim untuk mengunjungi masjid tersebut untuk sembahyang. Keadaannya masjid ini sangat unik, bersih dan bagus sekali meskipun dulunya ini digunakan sebagai gereja. Tetapi sejak tahun kemarin itu digunakan buat untuk ibadah orang Islam. Oke, sampai di sini dulu video aku. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Oke, sampai jumpa. Jika kalian suka, bagikan pada yang lain. Oke, assalamualaikum.